meneruskan. Iya, pasti mau meneruskan ya. Kita ini bagi-bagi tugas gitu. Bagi-bagi tugas kan. Kalau Amer ini emang cara jalannya, cara bicaranya, selera makannya itu semuanya persis kayak Abi. Gitu. Jadi memang dia ini yang lebih sering apa ya? Dakwah keluar. Jadi benar-benar kayak Abi ya gitu. Jadi itu Abi sudah melihat dari sebelum wafat, Abi itu sudah melihat itu. Dan Alvin ditugaskan oleh Abi sebagai yang menjalankan pesantren dan yayasan. Karena memang kelebihan Alvin di kita nggak bilang lebih, cuman alhamdulillah Alvin menguasai di situ, di manajemen yayasan pesantren, biar kita perbaiki apa yang sudah apa yang kekurangannya dan kita pertahankan apa yang baik.